Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Bimo Lana. Kali ini kita akan reaction meme Jojo lagi ya. Saya akan sulap, akan membuat masker ini menjadi sebuah benda yang lebih bermanfaat. Karena ini udah bekas dipakai ya, ingusan teman-teman. Kita akan sulap ya. Kok ada apinya? Oke teman-teman semuanya, kita langsung saja reaction meme-nya ya. Kok purple haze gitu? Edan. Crazy Diamond. Kebakaran. Edan, apa itu gayung? Apa? Apa sih gaje banget tadi video? Apa sih dia Apollo ya? Lucunya di mana, guys? Lucunya di mana? Dia cuman buka baju doang jadi dia Apollo. Itu Kermit kena Dio katanya Phantom Blood ya. Betul tendensi apa? Itu ada batu dari atasnya, itu adegan sisar ya. Oke, status Crusader. Vlog ke Mesir. Ke Mesir juga bukan nge-vlog cuy, berantem ya. Ini Diamond Unbreakable, iya. Karena lawan Kira ya, jadi meledak-ledak gitu ya. Kenapa nih orang muncul lagi sih? Oh, Golden Wind. Emang kayak gitu, persen gak kayak gitu deh. What the hell? Universe reset. Waduh. Ini steel boron ya. Ketika dinosaurus menaiki kuda ya. Ini Dio ya, Diego. Tuh, coba Funny Valentine. Ini apa lagi, Jojo Leon, April Bear. I don't understand. Saya belum baca Jojo Leon ya. Araki. Aduh. Okay. Araki bikin story, bikin cerita Jojo itu sesuka hati dia ya, teman-teman. Jadi siapa yang mati itu terserah dia. Nih kayak gini, inilah ya. Ini adalah behind the scene ketika Araki Sensei membuat cerita Jojo ya. Dia nulis, yang mati ini Abdul, terus ya Abakio gitu ya. Tapi pasang wajah polos tuh kan, si Cisar. Iya. Iya. Jangan salahin saya, itu adalah salahnya Araki. Sister murdered, plans dead, legs broken, the stand destroy. Yep, it's polar red time. Teman-teman, ini bukan lucu tapi sedih. Kenapa setiap kali ada meme yang kayak gini, ini gak lucu teman-teman? Ini sedih ya. Tapi bener sih ya, nasib dari Polnareff ini gak pernah. Mungkin saya bahas nanti jadi konten ya, biar bisa memaknai hidup dan lebih bersyukur teman-teman. gue ketawa ya. Kejam sekali dirimu. What? Itu siapa ya teman-teman ya? Oh, ternyata ada Kira Yoshika. Maksudnya ya mungkin gak mirip sama Kira, tapi itu ada orang yang, aduh, sah sekali itu apa? Mungkin itu kue ya teman-teman ya. Atau apa sih itu teh? Mungkin kue ya teman-teman ya. Apakah ini Kira di dunia nyata? Fetisnya sama kali ya. Ini menjijikan sekali. Crewmate, there is one impostor among us. Iya, kita udah tahu mana impostornya ya teman-teman. Tuh si dede bayi itulah ya. Si detertian, si stand baby setando. Let's go. Udah gak zaman. Wow,
Ini Jojo live action teman-teman atau gimana? Henrik Canfield ini kalau nggak salah si artisnya. Tapi itu J.P. Lisan juga mantas ya. Ini editan tapi mantas teman-teman. Ini udah pernah lihat saya dulu kayaknya ya. Tapi ini emang mantas kalau Jojo ada live actionnya. Siapa yang setuju ya? Yang Phantom Blood khususnya ya. Saya setuju kalau ada live actionnya. Bagus nih kayaknya ya. Yang beranin dia juga. Yang beranin J.P. Lisan juga dia. Wah, mantap ini. Oh, orangnya ada. Itu kan orangnya di foto udah mati ya. Udah meninggal. Kok ada di situ? Ini fix ya teman-teman ya. Ini Jojo reference banget. Kenapa? Karena Joseph, ini mirip Joseph teman-teman ya. Joseph datang ke pemakamannya sendiri ya. Datang santu ya. Ini orang sama juga teman-teman. Tuh, santai datang. Ini kan orangnya ada di foto nih ya, di makam ya. Orangnya udah meninggal, tapi kok ada lagi? Joseph in real life ya. Di Glad. Aslinya di Glad itu brotot ya. Oh, jadi ini rahasia dibalik kenapa di Glad gak pernah muncul full body ke atas gitu ya. Ternyata cuy, mereka brotot ya. Serem juga ya, serem juga. Ngebling. I need to find. Oh, kita harus mencari pengguna stand secepatnya. Oh, dia bukan pengguna stand. Bukan juga. Lalu siapa pengguna stand? Teman-teman ya, ini udah sering ya, tapi di sini lucu. Ini videonya lucu loh teman-teman ya. Aku harus segera mencari pengguna stand. Bukan pengguna stand. Kita tahu siapa yang pengguna stand, udah jelas banget. Oke, di Jojo kalau pengguna stand udah jelas banget teman-temannya, tampilannya aneh, gerak-geriknya aneh, punya perilaku yang aneh, kelakuannya aneh. Itu pasti pengguna stand ya. Jadi kalian gak usah susah-susah nyari pengguna stand. Kiri sini, pengguna stand, lihat aja yang tampilannya aneh. Pilot yang tidak bisa melihat karena buta. Mungkin dia cukup serem juga ya. Tapi ada yang lebih serem lagi, ini cosplay Joseph. Ternyata lebih serem dibandingkan pilot yang gak bisa ngelihat teman-teman ya. Tidak usah khawatir, dia hanya menargetkan yang paling panas dengan temperatur panas. Oh iya, si Sir Heart Attack ini kan targetnya yang anget aja, api aja ya teman-teman. Tunggu, Speedwagon? Kocchi o miro. Ini bahasa Inggris ya teman-teman ya. Ini jokesnya bahasa Inggris. Biasanya kalau yang panas hot gitu ya. Oh, you're hot ya, kayak gitu ya. Biasanya hot itu artinya itu. Ternyata yang paling panas dan hot itu ternyata adalah Speedwagon teman-teman ya. Ini jokes luar negeri teman-teman. Oh, Narancia. Ketika Narancia berharap kalau standnya itu berbentuk seperti ini. Tidak bisa nak, karena kamu terlihat seperti bocil. Kamu mendapatkan stand yang berbentuk kapal-kapalan. Apakah kamu yatim piatu? Ya, 5 menit kemudian langsung join ya bersama Batman. Hanya kemana aja nyasar teman-teman. Siapa yang gak adopsi dia bakal gabung. Dan kali ini Batman yang menjemput. Aku ingin menghentikan waktu. Kalau begitu hentikan waktu. Bisa beneran teman-teman ya. Jangan, makanya jangan ngeremehin musuh kamu, Dio ya. Jotaro kan bisa copy paste. Oh, ini pertarungan Dio sama Jojo ya. Ada perubahan. Okidoki. Kok lawan Anya, masa Dio lawan Loli? Ah. Kita lihat siapa yang akan menang. Oh, ingat oh iya, latihan. Udah pasang wajah itu. Kono boku ni mukatte kono kitanarashii aho ga.
Kan kena ya kan? Tuh kan, oh langsung kesini. Oh langsung kalah Dionya cuy. Sekali pukul. Pukulan loli ya. Pukulan loli itu kayak pukulan beribu-ribu pasukan FBI teman-teman. Jadi lebih kuat, lebih OP. Ini aneh sekali teman-teman. Ini kan di penjaranya, penjara si Jotaro. Tubuhnya tubuh Joseph. Palanya pala si Jolin. Gimana sih ceritanya? Maksudnya apa sih? Ini gajah banget. Ini absurd sekali ini image. Oh my god. Polisi pun di Gerunda yo teman-teman. Wah ini Cars udah ultimate. Oh, ini di mana di Indonesia? Kok ada Pertamina sama polisi? Semua pada kabur termasuk dengan Joseph. Semuanya menggunakan di Gerunda yo. Ini di Indonesia. Siapa yang ngedit? Ini adalah gagang pintu yang bagus dan cocok untuk Hirayoshi Kage sehingga dia sudah tidak tahan dan kita langsung skip saja meme-nya. Ini relate sekali dengan Doppio teman-teman ya. Doppio kesel ini adegan SpongeBob tapi ada kesel sama gunting ya. Otomatis itu zat besi dari besi ya. Ladies and gentlemen, Senator Valentine. Bajunya jadi warna pink. Nobody kakiwin parents. Have you seen my son? Ini dark sekali, ini sedih teman-teman. Orang tua kakiwinnya nyari, apakah kalian melihat anakku? Ay, sedih banget. Udah. Joseph ini ahli dalam hal melarikan diri, cerdik, cerdas, dan juga mampu mengakali dalam setiap pertarungannya ya. Termasuk ini. Ini gambar pick image-nya bagus ya. Kucingnya sembunyi. Dari pilar men, dia tidak ketahuan. Ada Bunda Araki pakai PSF. Oh, cantik sekali ya teman-teman. Siapa di sini yang ngesim sama Bunda Araki ya? Silahkan. Saya Bang. Iya bagus. Alright guys, kali ini kita cukupkan saja reaksinya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like supaya saya bisa semangat lagi membuat konten meme lagi. Dan juga konten lainnya ya teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih juga membership. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak juga pertunjukan sulap tadi. Jadi kacau, saya harus sapu-sapu dan bersih-bersih. Ah, ini kacau. Terima kasih yang...